Cinta bilang cinta, sayang bilang sayang. Jangan kau gantung aku dengan harapan. Bila kau tak cinta, aku tak mengapa. Bila tak sayang, aku takkan berjuang. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raiga. Dia apa di sini? Masih konser satu dekade dan Akademi. Akademi. Kemarin kita udah reaksinya opening yang benar-benar spektakuler banget, bom duar. Ya, dan kali ini nih ada banyak banget yang mintain kita buat ngereaksiin duet Ainul Mainul. Setiap mereka bikin duet selalu rame, selalu viral, selalu trending sampai gitu ya. 80M ya. Betul. Iya kan? Waktu itu enggak apa sih yang berapa puluh M. Kiri meis melanda hati. Terus yang Fildan sama Lesti, ya keceplosan namanya. Ya udahlah, Fildan sama Lesti yang itu loh, yang duet yang mic-nya Lesti mati. Iya, yang satu mic bagi dua. Itu benar-benar itu accident tapi malah jadi bikin kayak so sweet. Pokoknya so itu gitu semua ya. Yang mereka bikin itu selalu jadi fenomenal. Betul. Dan kali ini lagi mengulang fenomenal. Yes. Dulu-dulu itu Fildan sama Lesti diduetkan kembali, nyanyiin lagu Cinta Bilang Cinta, Sayang Bilang Sayang. Dene mana umelo manresa tajeng. Di otak aku itu yang nempel ya lagu PPKM ini. Itu lagu ini tuh gitu ya. Karena memang jujur li juga aku baru tahu lagu ini yang lagu PPKM. Oh iya. Bukan yang original dangdut bahasa Indonesia ya. Yang pertama kali itu PPKM. Jadi memang yang di otak aku juga PPKM. Oh berarti ya. Jujur ya. Sama aku juga. Tapi enggak masalah sih. Yang penting kan lagunya endol, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Bugis, semuanya endol. Apalagi nih nyanyinya Lesti sama Fildan. Langsung aja kita tontonin. Yo, Lesti Fildan, Cinta Bilang Cinta. Jadi kamu datang, aku kasih harapan sama aku, lalu kamu pasti datang. Tahun berapa ya? 2017 kayaknya. Atau 2018 lah, belum. Tapi kamu bohong, Fildan. Kita masih unyu-unyu banget, belum pakai berewok-berewokan ya. Yang akan kembali untukmu. Ini Belanda hati ya? Iya. Yeah. Berarti sebelum itu kayaknya ada banyak dialog kali ya? Apa enggak apa? Sebelum terus sebelum tadi ada ganti itu Viti tadi ada dialog-dialog enggak? Apa enggak ada Viti yang panjang gitu? Enggak itu dong. Memang itu doang. Oh. Itu doang. Oh iya, Vila tuh bisa main suling ya. Aku lupa loh. Waktu di DM 4 tering kan ya main suling. Bernyawa lo. Yes. Asik. Wow. Beneran bernyawa. Sampai kan Ansul yang bernyawa. Yeah, sekarang Fildan juga ada nyawanya. Pagi-pagi udah keluar guys. Yes. Aduh.
dinamikanya. Yes. Cakep. Aduh. Aja bernyawa banget ya kan. Sumpah lo kita terdiam hanya pengen mendengarkan ini. Yes. Enaknya semuanya sampai diem. Oh, maksudnya kan perenang masa-masa dulu yang mereka tak melihat ini. Sumpah inget kayak zaman dulu kita yeah. Nama Lesti. Dinamikanya dua-duanya pemain yes. Banget. Sayang bilang sayang, jangan kau gantung aku dengan harapan. Bila kau tak cinta, aku tak mengapa. Bila tak sayang, aku akan berjuang. Aduh, Dede tolong. Aduh. Emang jagonya bercerita gitu loh pakai lagu, ya nggak sih? Aduh. Hai, enak ya sumpah. Huskinya enak banget sumpah. Tuh. Sumpah huskinya nambah rasa banget. Yes, huskinya nambahin rasa yes. Banget. Ini Vilda sama Lesti ini kayak chemistry-nya udah terbentuk banget. Yes. Kata tuh kayak kalau pemain India tuh Sarukan sama Kajol, yeah. Ya kan? Yes, yang misterinya tuh udah dapet ya. Yes. Oh. Asik. Mampu. Wow. Obrak-abrik lagunya. Gazalnya Vildan, yes, next banget, yes, tepat sih kalau di situ kasih Gazal itu betul. Oh, ada dia. Vildan ini dari yang nggak bisa ngomong, iya, yeah. Sampai akhirnya bisa berakting seluas itu, adegan gitu.
nggak ketawa ya mereka ya. Iya. Emang tuh hebat. Mau kapan ini dibahas? Aku nggak mau bahas itu sekarang. Aku nggak mau. Jadi kapan mau kamu bahas? Gila. Keren banget, keren sumpah banget. Semenjak main sinetron itu kayak makin aduh juara banget sih acting-nya, emosinya itu loh. Iya. Marah tiba-tiba, yes. Sedih tiba-tiba yang datar aja. Dan kayak real gitu ya, kan. Orang bilang cinta itu memang harus diperjuangkan. Tuh kan emosinya kan? Resti, kamu dengar ya. Kalau cinta itu gak pernah datang, aku harus gimana? Oh. Saya harus gimana? Coba katakan. Wow, well done. Kalau yang tahu well done pasti bisa. Iya, kaget banget nih. Bisa seperti ini. Kita aja di sana. Sama Teguh. Wow, ini bukan Fildan yang dulu, dia makin keren sekarang. Iya kan? Iya. Emosinya keluar banget ini. Luar biasa. Marahnya dalam masa ini. Aduh. Emosinya mereka benar-benar di sini kayak benar-benar udah memuncak banget sampai aduh enak banget. Enak banget. Saya gemes. Dan gila, emosinya, dinamikanya, rasanya, Lesti juga ya. Iya, improve-nya juga mereka, wah gila. Oh dia lakukan ini. Oh enggak. Dari yang kenceng banget tadi, Cak. Selembut ini. Yes. Enak banget. Yeah.
Aduh. Ui. Nafas loh ini. Aku aja nonton lagi istilahnya kayak gue masih setakjub itu gitu loh ngeliatnya. Wow, dari komen wow terbaik. Wow. Tapi kalian jangan sampai enggak subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.